di jalur Malabar sore. Oh, dua Malabar bersilangan di stasiun Cimekar. Mantap. Ini Malabar menuju ke arah Malang. Kuto Jaya Selatan. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tia di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sore hari ini tepat jam 16 lewat 40 menit, hari Sabtu 6 April 2024, saya sedang berada di pelintasan JPL 178 di area Cimekar untuk memantau beberapa kereta jarak jauh yang akan melintas di area ini. Kereta Kuto Jaya tambahan melesat dari timur di jalur satu dari arah timur sedang bergerak kereta Malabar relasi stasiun Malang stasiun Bandung, dan dari arah barat terdengar kereta Malabar juga sedang bergerak ke arah timur. Semoga akan terjadi persilangan ya di sini. Lampu dari timur terlihat sudah menyorot. Dua Malabar bersilangan di stasiun Cimekar. Mantap. Ini Malabar menuju ke arah Malang. Kereta Kuto Jaya Selatan relasi stasiun Kuto Arjo stasiun Kracondong sedang bergerak di jalur 1 dari arah timur dan akan berjalan langsung di stasiun Cimekar. Kuto Jaya Selatan. Wih, mantap. Sama judul aktivitas saya di sore hari ini, Sabtu 6 April 2024, memantau kereta cepat jarak jauh di area Cimekar yang pada ngebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.